kucing ganteng, kucing keren, kucing yang mantap di jiwa. Di channel Koga Kucing Gamer. Koga sekarang bermain Wobbly Life lagi dan sekarang Koga ada di hutan belantara, teman-teman. Waduh. Kenapa Koga ada di hutan? Karena di sini kabarnya ada Raja Nyemot, teman-teman. Dan kita bisa dapat hadiah dari si Raja Nyemot itu. Ah ya, sebelum Koga mencari si Raja Nyemot, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel Koga ya. Terima kasih. Nah, sekarang Koga akan jalan-jalan dulu. Ini Koga pakai armor kardus ya. Karena kemarin kan katanya kalau misalnya mau berpetualang di hutan, kita pakai armor kardus gitu kan, teman-teman. Nah, di mana nih Raja Nyemot nih? Nah, kita cari. Wah, kita menemukan pisang, teman-teman. Ini ada petunjuk nih. Berarti Raja Nyemot ada di dekat-dekat sini nih. Itu ada gua. Ayo kita samperin. Ada. Waduh. Ini kulit pisangnya ternyata bikin kita kepleset, teman-teman. Coba lihat aja nih. Iya, aduh, sakit. Apa ini? Apa ini? Ada buku catatan, teman-teman. Apa katanya nih? Oh, ini catatan perjalanan. Expeditioner hari ke-45. Oh gitu, jadi pintunya ini hanya terbuka sama gorila, teman-teman. Oh, bukan Raja Nyemot ya. Ternyata gorila ini. Bagaimana kalau misalnya pakai kostum untuk menipu, jadi supaya pintunya terbuka, teman-teman. Mungkin orang TV studio ada yang punya ini. Oh gitu, oke. Oh, jadi ini yang nulis diarinya ini akan kembali mau pinjem kostum gorila itu. Oke, yaudah. Koga coba mau masuk, ini emang gak bisa, teman-teman. Dikunci nih. Woi, bukain woi. Ini Koga Kucing Gamer. Koga bikinin konten deh. Gak dibukain, teman-teman. Padahal lumayan loh bisa masuk konten gratis. Oke, sekarang kita harus ke studio. Jadi katanya di situ kita bisa pinjem bajunya mod. Di mana ya? Studio itu ada di sekitar sini. Nah, ini udah ada bintangnya nih kan. Oke, kita langsung aja berangkat ke sana. Nging, dadadadadadeng. Koga berangkat dulu, teman-teman. Nah, Koga sudah sampai di depan studio TV. Itu yang pakai baju nyemot di mana ya? Coba Koga turun dulu. Mari kita lihat di mana yang punya baju nyemot. Atau mungkin ada persewaan gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kita sewa sehari gitu aja ya. Biar kita bisa ketemu sama si gorila. Oh, itu udah ada di depan. Mbak, Koga mau masuk, mau pinjem baju nyemot sama si itu ya, Mbak ya. Oke ya. Sekarang Koga mau berbicara dulu sama si ini, aktornya ini. Halo, Bang. Oh, dia mau masuk ke show. Jadi mau ada pertunjukan monyet kali ya. Oh, tapi tidak boleh karena dia hanya bisa berakting jadi gorila gitu katanya. Oh iya. Oh, jadi sebelumnya dia jadi aktor, dia itu kerja di es krim itu loh, teman-teman. Yang ada di Heaven Island apa-apa itu, yang di Pulau Baru itu. Apakah kamu mau baju gorila? Oke, nggak apa-apa. Koga ambilnya. Oh, Koga dapat baju gorila, cuy. Nah, ini dikasih ke Koga apa dipinjemin nih? Oh, dikasih ke Koga nih kayaknya. Yaudahlah, sekarang kita sudah dapat baju gorila, teman-teman. Mari kita langsung balik. Mari kita langsung balik. Terus sekarang kita ke hutan lagi. Mana nih hutannya? Hutannya tadi ini ada di sini ya. Kita tag dulu. Koga langsung berangkat aja biar nggak kelamaan. Lanjut, Bang. Nah, kita sudah sampai di tempatnya si gorila ini, teman-teman. Itu Raja Nyemot apa gorila ya? Oh, Raja Nyemot itu gorila, teman-teman. Bentar. Aduh, parkirnya susah sekali nih. Pelan-pelan, jangan sampai meledak. Soalnya kita butuh ini. Nah. Oke, sekarang Koga sudah pakai kostum gorila, jadi kita kayaknya bisa masuk. Aduh. Kepleset lagi. Ini siapa sih makan pisang gak dibuang ke tempat sampah? Menyebalkan sekali, teman-teman. Koga penasaran nih, mana nih Raja Nyemot? Wah, ini si gorilanya. Hai gorila. Oh, gini ya gorilanya. Oh, gitu ya. Dia adalah raja hutan. Raja hutan bukannya singa ya, Pak ya? Kok sekarang jadi gorila?
Oh, dia lapar, teman-teman. Jadi belum makan pisang ya? Oh, jadi dia minta dicariin pisang nih kayaknya. Oke, oke. Oh, dia tahu kayaknya. Dia itu tahu kalau Koga itu menyamar. Waduh, tapi katanya mau dimaafkan kalau kita bawa pisang, teman-teman. Ini apa ya? Kayak tombol gitu. Koga pencet ya, Pak ya? Coba. Oh, nggak bisa. Ya udahlah, Koga cariin. Aduh. Ini kalau habis makan pisang dibuang gitu loh, Pak. Aduh, bikin kepleset aja. Ini apa nih? Hihi, kita bisa main ayunan, cuy. Tapi emang bisa badannya gorila muat segini nih. Ini kan cuman buat bocil doang. Ya udahlah. Sekarang Koga cariin pisang dulu. Ah, aduh, kepleset lagi. Ah, bentar lah. Nah, pisangnya itu kalau nggak salah ada di sekitar sini, teman-teman. Di mana ya? Ada di sekitar sini kali ya? Ya udahlah, kita cari dulu aja ya. Koga tadi sempat lihat di YouTube, kayaknya ada di sekitar situ tuh. Oke, sekarang karena Koga bawa helikopter, kita melayang-layang dulu mencari pisang. Aduh. Mana nih helikopternya Koga? Nah, ini dia. Mari kita mencari pisang untuk Bapak Gorila itu. Di sekitar situ ya. Mana tuh? Kita pelan-pelan aja kita deketin. Kan soalnya kalau dari jarak jauh kita nggak kelihatan ya di situ ada pisang apa enggak. Bentar. Di sekitar sini kali. Wah, itu. Iya kan, ada pohon pisang kan, teman-teman? Pohon pisangnya cuma satu doang ya. Masa satu hutan cuma satu doang pohon pisangnya? Bentar, Koga turun dulu. Oh iya, ini kita gimana cara ngambilnya, cuy? Eh, kok ngambil, gimana cara bawanya? Ini helikopternya nggak bisa buat bawa, cuy. Aduh. Tahu gitu tadi Koga bawa helikopter yang gedean dikit gitu. Ya terpaksa kita jalan kaki, teman-teman. Ini Koga ambilin dah pisangnya. Nah, kok cuma satu doang? Lagi woi. Woi, pisang, woi. Keluarin lagi, woi. Ya, satu doang apa cukup? Itu gorila badannya gede kayak gitu loh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Biar dietnya dia ya. Masa badannya gede kayak gitu. Sekarang kita balik lagi ke tempatnya si Raja Gorila. Bentar, Koga ke sana. Ini caranya balik gimana ya? Koga lewat sini. Bentar. Kita enaknya lewat mana? Ya harus jalan kaki, teman-teman. Nggak ada cara lain soalnya. Koga nggak bisa pakai propeller head. Helikopternya Koga juga nggak bisa buat pakai apa ya, bawa barang gitu. Lokasinya ada di situ tuh, seberangan. Sebenarnya kita kalau misalnya pakai propeller head enak tuh. Bentar, Koga turun dulu pelan-pelan. Pelan-pelan, kita turunnya lewat mana, cuy? Oh, lewat sini. Pelan-pelan. Oh, jangan sampai jatuh. Terus kita naiknya. Kalau lewat sini nggak bisa ya? Ada jalan turunnya nggak sih? Maksudnya biar kita gampang gitu naiknya, teman-teman. Kalau dari sini kan kagak bisa, cuy. Coba Koga naik. Nggak bisa ini. Coba Koga agak ke sana ya. Coba kita lihat. Kayaknya sih ada jalan turunnya. Coba Koga agak ke sana deh. Dadadadadeng. Oh, ini. Ada jalan naiknya nih. Nah, kita bisa naik. Waduh, kulit pisangnya sampai sini, teman-teman. Ini cara makannya kayak gimana gitu loh. Kok sampai kemana-mana itu loh kulit pisangnya. Aduh, si gorila ini kok jorok sekali sih. Nanti Koga bikinin itu deh, tempat sampah. Biar dia buangnya nggak sembarangan kayak gini, teman-teman. Nah, sekarang kita kasih ke gorilanya itu. Halo, gorila. Pak gorila, Koga manggilnya apa? Raja gorila. Ini baginda Raja Gorila. Silahkan ini pisangnya. Yes. Kamu wobbly yang pintar. Ya, terima kasih. Dan pisangnya itu enak. Udah ya. Oh, dia udah nggak makan pisang sejak lama, teman-teman. Oh, kita harus membetulkan itu. Banana giver itu. Jadi nanti kita bisa dikasih hadiah katanya. Oh, jadi ini dibangun sama monyet kecil katanya. Yaudahlah. Iya. Koga betulin. Woi, udah ngamuk duluan, cuy. Gimana nih? Kita betulkan mesin apa tadi namanya? Banana giver. Waduh, hati-hati nih, banyak banget kulit pisang, teman-teman. Apa nih? Oh, kita harus mencari ini mesinnya ini. Oh gitu, ya. Hati-hati sama kulit pisang. Waduh,
Kita bermain obi-obian. Koga kemana ya? Oh, ini ada satu nih. Koga ambil dulu, bentar. Kita ke sini. Hati-hati sama kulit pisang. Oke, ini apa ya namanya? Gear. Kita cari gearnya dulu. Terus kita kesananya lewat mana nih? Jangan sampai jatuh. Aduh, Koga kejepit. Aduh, Koga jatuh. Aduh, gimana sih? Aduh. Koga nggak lihat tadi. Ternyata di bawah itu bolong. Koga jatuh akhirnya. Terus gimana dong Koga naiknya? Lewat sini coba. Mana banyak kulit pisang lagi, menyebalkan. Bentar, kita ke tempat mesinnya gimana cuy? Koga lewat sini. Oh, lewat sini, bentar. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Oke, sip. Koga udah nemuin satu. Yang lainnya, oh itu, ada satu lagi tuh. Koga ambil dulu dah. Kita terus ke sini ya. Oh iya, benar-benar kita ke sini. Aduh, dijatuh. Aduh, Bang. Sakitnya, minta ampun. Oh, Koga nemu satu lagi nih. Oke, Koga ngambil yang ini aja deh. Mumpung ada di bawah. Dah, Koga bawa satu lagi nih. Yang di bawah ada berapa sih? Nggak ada lagi ya? Oh, itu ada satu lagi tuh. Oh, gitu. Jadi di bawah 2, di atas 2, teman-teman. Oke, kita bawa ini, kita langsung pasang. Kita bantu itu si gorila supaya bisa makan apa tadi namanya? Pisang lagi. Nah, Koga udah memasang 2 gear. Terus Koga ambil yang ketiga deh. Kita ambil yang di bawah dulu, teman-teman, biar enak nanti. Nah. Koga ambil gimana sih nih? Nah. Kita ambil, kok gak bisa gerak? Oh, yang satunya megang itu batunya. Oke, sekarang Koga udah dapet 3. Tinggal kita pasang aja. Gimana nih? Ini, sip. Terus kita pasang yang daerah mana cuy? Ini gearnya ada 4 ya? Coba Koga lihat. Oh iya, yang itu 2. Berarti di daerah sebelah sana, teman-teman, kayaknya nih. Coba Koga lihat bener gak? Oh iya, bener-bener. Koga kesananya lewat mana nih? Waduh, muter. Yaudahlah, gak apa-apa. Tapi ya pelan-pelan aja cuy. jangan sampai kena kulit pisang. Kulit pisangnya ini banyak sekali. Kita bisa lompat. Bentar. Ini Koga lewat sini. Terus kesini, yehey. Terus kita balik lagi cuy. Aduh, kepleset. Aduh, Bang. Ya ampun, Koga jatuh. Balik lagi dari bawah dong. Menyebalkan. Menyebalkan sekali nih. Kulit pisangnya itu loh. Ini Koga kesini deh. Ini di sini banyak pohon pisang cuy. Tuh kan banyak banget pohon pisang. Ini peternakan pisang ini kayaknya. Kenapa gak langsung ambil? Ini mungkin mesinnya gitu langsung memanen pisangnya gitu ya teman-teman. Coba kita lihat cara manennya kayak gimana sih pisangnya tuh. Jadi kayaknya nanti ada apa ya, kayak mungkin ada tangan atau ada alat gitu buat ngambil pisang yang ada di bawah itu. Ntar Koga lompat. Aduh, jatuh Bang. Malah pusing. Ini. Tolong, Koga tenggelam. Ya gimana nih teman-teman? Nah, akhirnya lolos. Koga kira harus respon. Aduh, kalau respon jauh banget nih. Bentar. Ini Koga malah jatuh. Kita kesini. Ya, balik dari sini dong. Ini gara-gara satu kulit pisang doang ini mah. Nah, sip. Terus kita kesini. Nah, ini loh tadi gara-gara ini. Oke, sip. Terus kita lompat. Yo, bisa dong. Terus kita ke sini, jangan sampai jatuh dong please, udah deket kayak gini. Nah, akhirnya terpasang juga teman-teman. Aduh. Ini permintaan si gorila Raja Nyemot. Aduh. Wah, kayak gini cara manennya. Jadi kayak kipas gitu ya teman-teman. Aneh banget caranya. Gimana sih tuh? Kok kayak gitu? Aduh, sangat konyol sekali ya. Konyol dan kocak. Yaudahlah, sekarang kita balik lagi ke tempatnya si gorila tadi.
Koga cara baliknya gimana nih gini nih? Koga lewat sini, ada jalan gak sih? Oh ada ini, Koga lewat sini nih. Hihi, sip. Hihi. Nah, kita balik lagi. Waduh, lama juga ya ternyata. Koga tadi kesini jam 7 pagi loh. Sekarang udah jam 5 sore. Berjam-jam Koga ini jalanin misinya si gorila nih. Koga kesini. Pak, bukain pak. Oke, sip. Oh, bananas. Yeay, sudah betul kan pak ini mesinnya? Kamu adalah teman baik. Oke, sip. Jadi gorilanya udah mendapatkan pisang yang diinginkan. Wah, kok gak dikasih hadiah nih? Wah, apa nih? Banana depositor. Apa lagi banana depositor nih? Oh gitu, jadi kalau kita mencet tombolnya ada dong. Kita kalau mencet tombolnya ini, kita dikasih itu, pisang itu teman-teman. Tuh gorilanya juga senang tuh. Wah, pisang nih, makan loh. Makan tuh, biar gendut. Ya, tapi dia makan pisang banyak, badannya masih bagus loh, masih berotot gitu. Sering nge-gym kali ya. Kan ada gym itu di Wobbly Island itu, di daerah pantai, teman-teman. Mungkin sembunyi-sembunyi dia sering ke sana itu. Sekarang kita coba, tadi kayaknya dapat apa itu tadi? Banana depositor ya. Kayaknya itu khusus buat itu ya. Sebentar, Koga respawn. Responnya di sini, kita balik aja deh. Nah ini, banana depositor tuh kayak gimana sih? Coba kita lihat. Mana banana depositor? Oh ini. Oh kayak gini. Kayak gini teman-teman, apaan lagi nih? Ya ampun, bajunya tambah lama tambah aneh cuy. Ya udah lah gak apa-apa, yang penting kita dapat dua bonus nih. Baju gorila sama apa nih, banana depositor. Ya udahlah, nanti Koga coba temukan rahasia lainnya teman-teman. Ya yaudahlah teman-teman, Koga akhiri dulu konten untuk Wobbly Life kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, supaya kita bisa seru-seruan lagi di game yang lainnya. Salam kucing gamer. Bye-bye.